Sudarlun, pemerintah Kota Banda Aceh mengadakan Piasan Seni 2018. Kegiatan tahunan tersebut berlangsung di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh selama 3 hari, 16 hingga 18 November 2018. 20-an stan meramaikan pagelaran seni kota itu. Sebut saja stan Doodle Art, komunitas rongsokan, sepatu roda, dan komunitas seni lainnya. Kebanyakan acara digawangi oleh anak muda dengan aneka kreativitas yang ditampilkan, seperti rapai, pertunjukan drum, sepatu roda, dan dance. Stan komunitas rongsokan dan teater home paling mencuri perhatian pengunjung. Menampilkan penampakan hantu dan para pelaku seni dengan make up karakter. Begitu juga dengan pertunjukan pantomim. Dilengkapi dengan panggung utama sebagai tempat pertunjukan. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambion TV.